Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Awani dan saya Lukman Haris, di mana kami akan terus membawakan kepada anda perkembangan terkini penularan wabak COVID-19 dan juga Perintah Kawalan Pergerakan. Hari ini perintah masuk hari ketiga dan kru Astro Awani meninjau situasi di masjid yang kebiasaannya akan berlangsung solat Jumaat hari ini. Kita terus saja bersama rakan setugas wartawan Astro Awani, Hilmi Malik. Hilmi, apa yang dapat dilihat di sana? Terima kasih rakan tugas di studio. Baik, saya kini berada di Dewan Solat Masjid Tengku Ampuan Jemaah Bukit Jelutong, di mana hari ini masuk hari ketiga Perintah Kawalan Pergerakan, dan hari ini saya meninjau sendiri bagaimana jika kita lihat hari ini merupakan hari Jumaat dan pada kebiasaannya Jemaah di sini akan hadir, dan juga pada jam ini juga kita lihat Jemaah akan mula memenuhi Dewan Solat ini bagi menunaikan solat Jumaat. Dan apa yang saya dapati berdasarkan pemerhatian, berdasarkan tinjauan pada hari ini, masjid ini lengang tanpa sebarang jemaah ataupun individu yang hadir. Dan juga kita lihat di kawalan pintu masuk setiap masjid ini juga ditempatkan beberapa orang pegawai bagi mengawal sendiri keadaan di masjid ini. Dan ini berdasarkan pemerhatian juga kita dapati pintu-pintu pagar laluan utama juga telah dikunci. Dan melihat kepada keadaan ini, apa yang boleh saya sifatkan di mana komuniti di sini patuh ataupun akur dengan Perintah Kawalan Pergerakan yang telah pun dikeluarkan. Dan juga di masjid ini juga saya mengulas sikit, pada kebiasaannya sebelum menunaikan solat Jumaat juga akan berlangsung ataupun akan disediakan tazkirah sebelum solat Jumaat, dan hari ini juga tiada sebarang aktiviti ataupun maupun apa-apa kelas dan sebaliknya dilangsungkan di masjid ini. Dan saya kira keadaan di sini agak terkawal, dan itu berdasarkan situasi ataupun tinjauan yang dapat saya kongsikan langsung di Dewan Solat Masjid Tengku Ampuan Jemaah Bukit Jelutong. Dan tempoh lagi beberapa hari ini kita harapkan masyarakat patuh dengan tempoh kawalan tempoh 14 hari ini untuk terus kekal berada di rumah dan mengelakkan daripada sebarang aktiviti di luar. Dan itu antara nasihat yang dapat saya kongsikan. Jika kita tidak mampu untuk merawat, sekurang-kurangnya kita mampu untuk mencegah. Dan untuk itu, setakat itu dahulu perkembangan yang dapat saya bawakan. Kembali bersama rakan setugas di studio, silakan.